Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025 menjadi undang-undang. Dengan demikian, pemerintahan Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto sudah bisa menjalankan APBN 2025 bernilai Rp 3.621 triliun mulai awal tahun depan. Dewan Perwakilan Rakyat RI menyetujui rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025 menjadi UU. Dengan demikian, pemerintahan Presiden terpilih RI Prabowo Subianto sudah bisa menjalankan APBN 2025 bernilai Rp 3.621 triliun mulai awal tahun depan. Adapun pemerintah menetapkan defisit Rp 616,19 triliun atau 2,53% terhadap PDB, pendapatan negara Rp 3.005,1 triliun, belanja negara Rp 3.621,3 triliun, keseimbangan primer defisit Rp 63,33 triliun, dan pembiayaan anggaran Rp 616,2 triliun. Kemudian penerimaan perpajakan untuk 2025 dibidik untuk mencapai Rp 2.490,9 triliun. Sementara penerimaan negara bukan pajak tahun 2025 ditargetkan mencapai Rp 513,6 triliun. Untuk asumsi dasar ekonomi makro 2025 ditetapkan yakni target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%, inflasi 2,5%, suku bunga surat berharga negara 10 tahun 7%, nilai tukar rupiah Rp16.000 per dolar Amerika Serikat, harga minyak mentah Indonesia $82 Amerika Serikat per barel, lifting minyak 605.000 barel per hari, dan lifting gas sebesar 1,005 juta barel setara minyak per hari. Selain itu, sasaran dan indikator pembangunan disepakati dengan rincian pengangguran terbuka 4,5 hingga 5%, kemiskinan 7 hingga 8%, kemiskinan ekstrim 0%, rasio Gini 0,379 hingga 0,382, indeks nodal manusia 0,56, nilai tukar petani 115 hingga 120, serta nilai tukar nelayan 105 hingga 108. Tim Liputan IDX Channel.